inilah perjalanan kita. Kalau pindah ke tempat lain itu harus disiapin peraturannya, disuruh ngasih kita sudah sampai di Motomachi. Waktunya kurang 20 menit lagi lah. Sebisanya itu sampai sana jam 10. Nih, ternyata di Jepang itu masih ada coret-coretan lur di pinggir-pinggir ini. Ya, beginilah inilah kota Motomachi lur. Di pinggir masih banyak coret-coretan. Gagae nelek ya mbrai. Gagae itu banyak banget di sini loh. Ini kalau musim dingin tuh pasti teriak-teriak gagae ya. Itu yang menit. Menurut rute itu di sana itu ada apa itu? Kayak terowongan. Bukan terowongan sih. Ya, ya terowongan. Kita nyebrang di sana. Kok ya wis mangkat ya. From a distance you can tell. Kita kalau pindah ke tempat lain itu harus pindah peraturannya. Aduh. Semoga hasilnya bagus. Alhamdulillah, aku juga nggak ada kendala kok, pasti ya. Ya bagus lah. Ini kita nyebrang tuh. Ini sudah hijau. Kita nyebrang. Wah, masih kurang satu lagi ini nyebrangnya. Ini jam 9.44. Seperti yang ini, Jepang.
ini mesti bakal kangen bro. Soalnya pindah ini mesti bakal kangen, suatu saat pasti kangen di tempat yang dulu pernah disinggahi. Mbak mikir mbak enggak kata minggir aku pinggirin. Kenapa ini dikasih putih-putih? Dikarenakan di dalam ini ada pembangunan. Wah, itu kan pembangunan. Laundry toh, di sana juga ada laundry. Kalau di Indonesia kan laundrynya apa itu sekali bisa disetrikain loh, di sini enggak bro. Pakai mesin kalau di sini. Waduh, antri loh, iki, antri. Lah itu lah kok antri lo. Sangat tenang sudah bersih. Ternyata banyak yang kesini itu. Dan ini juga ada orang luar negeri juga. Wah, ini baru tak anjing ini bilang berai. Gede ini bikin ini. Suka. Di sana antri juga lur ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, ini kita sudah dapat ini kertasnya. Ini bayar 6.000. Ini disuruh ngasih air liur sebanyak. Kurang lebih 1 cm.
Indonesia. Indonesia. Jalur sudah selesai. Waktunya kita pulang. Ya kata nah. Nah, dai. Sekarang dikini ya, mau 何分ぐらいかな。さ、ちょっと今aku ya aku jam 10.20an.Di sana itu ngeluarin itu ngodok lama itu. Wah, ini orang-orang apa mau pulang ini dan butuh PCR. Mau pulang. Yo, wes berarti yo karo ono wit paling kira-kira yo. Ya udah lur, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.